Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya Pindi Setiawan. Nah, kali ini saya mau ngeliput di kandang penggemukan sapi nih, teman-teman. Nih, sapinya di belakang saya nih. Nah, di sini katanya ada sapi kontes juga nih, teman-teman. Nah, coba kita lihat dan kita nanya-nanya dengan yang punya sapi ya, teman-teman. Ini, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Mas, ini mau nanya-nanya tentang sapinya. Sampai nih Mas, kok pada super-super banget ini Mas. Ya Mas, jadi alhamdulillah kita merawat dari kecil sampai sekarang ini kita perawatan maksimal. Oh iya iya. Mas, ini ngomong-ngomong kemarin katanya mau ikut kontes. Mana ya Mas yang mau diikutin di kontes Mas? Rencananya Mas Budi, ya inilah sapi-sapi kita yang mau ikut kontes. Oh, ini yang mau ikut kontes Mas. Sapinya sangat jumbo-jumbo ya teman-teman, ganteng kali. Ini masih poel satu kali nih Mas Budi. Ini? Ya. Masih B1 teman-teman. Nah, kalau yang ini. Itu Mas? Yang ini non poel. Non poel? Ya. Wah. Yang masih non poel ini. Oke teman-teman, inilah sapinya yang mau diikutin ke kontes besok di acara APPSI Lampung Tengah teman-teman. Nah ini salah satu peternak Lampung teman-teman. Nah ini alamatnya di mana Mas? Alamatnya di Lampung, Bandar Jaya. Kalau desanya Mas? Desanya Sulu Super Mas. Oh, desa Sulu Super. Oh iya iya, baik. Oke teman-teman, kita review dulu nih sapinya teman-teman. Jumbo teman-teman. Ambil. Teman-teman. Wow teman-teman, sapinya. Ini masih proses ngasih makan sore hari teman-teman. Sapinya gantengnya, unik banget teman-teman. Kepalanya itu wah, form. Masih kenduh banget kepalanya. Nah Mas, ya ini gimana Mas semangatnya para peternak sapi ini kalau diadakan kontes APPS di Lampung ini Mas? Iya alhamdulillah Mas Bindi, biar bisa kita mensupport para peternak penggemukan sapi di Lampung ini lah. Diadakan sapi kayak gini kan, biar tambah semangat, biar bisa mendongkrak harga iya, sapi Lampung ya Mas ya. Iyalah. Ya. Mudah-mudahan dengannya kontes APPS ini para peternak Lampung itu semakin jaya dan semakin amin. Maju. Amin. Oke. Mantap Mas Bindi. Ini waktu makan sore nih teman-teman. Sapinya pada lahap semua ini teman-teman. Ini salah satu ternak di Lampung Tengah yang bagus perawatannya nih teman-teman. Kalau saya lihat yang lain-lainnya loh. Nah ini juga selain dia breeding nih teman-teman, nah ini juga ada penggemukan sapi nih teman-teman. Nah ada jantan, ada betina. Ini kalau buat betina itu yang sudah tidak produktif ya teman-teman, yang susah hamil teman-teman. Soalnya sapi mantan-mantan PMK kemarin itu susah banget nih teman-teman buat hamil. Makanya di sini digemukin, dirawat lagi biarin gemuk dia. Thank you.
Oh, ini ada bagian blue nih teman-teman. Ini khusus breeding ya teman-teman. Kalau bagian di sini ya teman-teman. Kalau Belgia blue ini katanya buat breeding mas, katanya dia. Gitu. Wah, pantatnya teman-teman. Belgia blue asli nih teman-teman. Jos gandos. Siap melawan di kontes APPSI Lampung teman, dan siap meramaikan kontes APPSI. Nah, kita dukung terus teman-teman para peternak Indonesia khususnya di Lampung Tengah ataupun di daerah Lampung lah. Nah, kita harus dukung persapian Indonesia, biarin semangat para peternak Indonesia itu semakin semangat, semakin maju nih teman-teman. Soalnya habisnya adanya penyakit PMK kemarin, para peternak sapi di Indonesia ataupun di Lampung Tengah ini pada nggak semangat lagi teman-teman. Nah, semoga buat kedepannya ini dengan adanya kontes APPSI, para peternak Lampung ini tambah semangat lagi merihara sapi dan menyetak bakal-bakalan yang super-super nih teman-teman. Kita coba keluarin sapi ganteng ini teman-teman. Kakinya tuh kaki pink petung. Yuk. Masukin dulu ya sapinya, kita keluarin yang satunya lagi nih teman-teman. Guys, gak apa-apa. Nah, oke teman-teman, kita ngeluarin yang selanjutnya ini. Sapi unik, mirip wisang geni nih teman-teman sapinya. Kita keluarin di luar kayak apa yuk teman-teman sapinya. Ayo nang, keluar nang. Yuk, pelan. Sapinya teman-teman mirip wisang geni, sapi legend yang sempat buat korban depan hakim teman-teman. Inilah generasinya wisang geni teman-teman. Sangat keren teman-teman. Oke, ini teman-teman penampakan dari depan
sapi yang warnanya dan mirip banget dengan pisang geni nih teman-teman. Sapinya jang-jang jos. Siap meramaikan kontes APPSI Lampung. Sapinya, keren, 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 keren.